Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sekarang melanjutkan perjalanan lagi, yaitu kita Permisi, Gigi. jalan-jalan di suatu desa yang bernama Desa Pituruh. Pedukuhannya adalah Dukuh Gamlok, atau yang terkenalnya adalah Pereng. Ini kita menelusuri Bapak. ini karena request dari pemirsa yang menginginkan supaya direview kebuahannya atau desanya. Oke, kita melihat suasana kanan kiri, Tapi banyak langsung mempersingkat, terdapat Mbak. pemukiman penduduk Cepet banget, yang loh. termasuk di sini sangat padat. Oke, Iya, dulu. ini pedukuhannya terletak di sebelah utara Gunung Segama. Oke, ini sebelah kanan adalah rumah dari Mas Wagiman. Oke, terus kita lanjut ke arah barat. Di sini jalannya lumayan agak bagus, tetapi ya karena sudah lama ini, kalau misalnya diperbaiki lebih bagus. Oke, di sebelah kiri ada rumah bagus ya, keren banget. Ini dari kita ambil gambar ini Februari 2021. Kalau sekarang, kemarin saya pas lewat di situ, ini mulai dibangun dengan apa namanya, mulai pondasi ditalut. Kemungkinannya akan diperbaiki jalannya supaya lebih bagus lagi. Oke, sebelah kanan adalah rumahnya, wah, Kang Kemiso. Sebelah kiri rumahnya siapa, orangnya punya, oh, Mas Parno. Oke, sebelah kanan ini adalah tadi rumah dari siapa namanya, saya lupa, yang penting guru SMP 40 ya. Itu sebelah kanan sih, ini Pak. adalah rumah dari Pak Suprat, dan sebelah kiri adalah musola. Ini adalah penurunan yang dulu sebelah kiri pernah dijadikan lapangan voli zaman saya kecil. Dan sebelah kanan dulu rumahnya Mbah Sarinem, tapi sekarang udah meninggal, dan itu akhirnya tinggal tanah. Bapak. Kanan ini adalah rumahnya Mas Poniman, kiri rumah anaknya. Ini rumahnya dari Mas Supri sama Mas Kasiono, dan sebelah kanan adalah rumahnya Wo Basuki. Oke, lanjut, kita dari kejauhan sayup-sayup itu kelihatan ada suatu penggilingan padi yang dimiliki oleh orang yang rumahnya mana ya? Proyo Proyo Kulon kayaknya. Iya, Pak. Dulu nyebutnya Pak Carik. Oke, terus nah, ini kalau Mas, belok kiri ini adalah niki makam. Muter-muter. Kita lanjut terus perjalanan. Nah, ini ada pintu gerbang jalan sementara. Oke. Ini kita ambil videonya dengan view yang berbeda. Kita ini pakai motor, jadi beberapa video kita gabung, jadi agak kenceng ya, mohon maaf ya. Ini adalah desa Pituruh, tapi yang gamblok atau pereng kidul alias kidul gunung. Oke, ini mohon maaf dan kameranya tidak sebagus yang berutara karena ini agak cepet. Oke, sebelah kanan adalah rumahnya dari Pak Sirung, kiri utara bisa juga, kanan rumahnya dan Mas Teguh itu tadi. Oke, sekarang kita melewati kulon gunung. Di situ juga ada masalah lagi, keluar gunung ada apa namanya, musola. Sebelah di gunung ini adalah karangan-karangan sungai. Oke, terus kita, wah, ini ada rumah dari pengusaha gypsum Mas Panto, dan utaranya kanannya adalah Mas Kus. Kalau pesan gypsum itu terpercaya, bagus rasanya. Oke, itu namanya Mas Dehari. Oke, kiranya yang sudah sampai sekian, semoga bermanfaat.
akan besar. Yang bagi yang apa namanya, kawan-kawan jatuh obati dan bisa mengenang masa-masa sebelum pandemi, karena kalau untuk kamu sekarang susah, Pak Joko masuk. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci. Sampai lagi.